lokasi akan sedang dibangun ya? Sedang dibangun. Nah, jadi kapasitasnya gimana? Kapasitas luas lahannya 100 hektar. 100 hektar sementara ini untuk kawasan JP ini adalah anchor tenant yang kita adalah anchor tenant di sini. Jadi dari total 3000 hektar ini 3000 hektar luas kawasan industri 100 JP dipakai 100 hektar buat smelter PT FI. Kemudian kapasitas produksi nanti? Kapasitas produksi feedingnya itu 2 juta ton konsentrat dan outputnya 550 ribu ton katoda tembaga. 500 ribu ya? 550 ribu. Dan ya, kalau feeding konsentrat tembaga itu kadar tembaganya lebih tinggi lagi, tentu outputnya akan lebih banyak lagi. Nah, sekarang proses pengerjaan sampai di tahap mana? Kau berapa persen kira-kira ini lahan ini segini kalau, luas? Kalau proses tahanan-tahanannya sudah 46%. 46% ya? Iya, kalau proses feed-nya atau front-end engineering design-nya itu sudah 76%. Feed-nya akhir tahun ini selesai. Sementara untuk pemadatan lahannya itu pertengahan 2020 dan segera setelah itu kita bisa langsung physical construction. Physical construction itu tidak ada masalah apapun, termasuk pembiayaan jalan nanti? Termasuk pembiayaan tidak ada masalah, komitmen dari bank sudah kita dapatkan walaupun belum tanda tangan akad kredit, tapi sudah menunjukkan minat dari bank-bank baik nasional dan internasional untuk membiayai PT FI. Bukan project finance, tapi corporate finance. Total investasinya? 3 miliar dolar. 3 miliar dolar. Dan itu sudah dapat full commitment dari sudah bank? Sudah dapat komitmen secara verbal dari ada 11 bank. Yakin akan selesai? Yakin. Pada Desember yakin 2023? Kita punya tim yang profesional, dan kita juga punya komitmen. Dan itu dengan pembiayaan yang cukup, dan kita yakin itu bisa selesai pada waktunya. Dukungan pemerintah? Dukungan pemerintah juga kita dapatkan, Pak. Sampai hari ini beres ya? Sampai hari ini semuanya beres, dukungan dari pemerintah. Kalau yang masih ya ada hal-hal yang kecil yang bisa, tapi saya yakin bisa diatasi. Nah, dari produksi konsentrat di PT Freeport Indonesia ada pada masa peaknya nanti 3 juta ya? 3 juta. 1 juta di pabrik lama bersama ya, Mitsubishi? Smelting. Yang 2 juta di sini. Itu akan jalan baik, ya, berjalan. Akan jalan baik. Sampai 2041? Sampai 2041. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih.